Tensi panas tersaji dalam pertandingan Persija Jakarta kontra Madura United yang berakhir 0-0. Ada suasana haru yang datang melalui pidato perpisahan sang legenda Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Duel yang terjadi di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Sabtu 17 September 2022 lalu tidak melulu soal hasil akhir laga. Suasana haru juga menyelimuti pertandingan pekan ke-10 Liga 1 2022. 2023 tersebut. Pidato perpisahan yang disampaikan sang legenda Ismet Sofyan yang memilih untuk meninggalkan Persija Jakarta. Pendukung Persija Jakarta melakukan koreografi untuk memberikan penghormatan kepada Ismet Sofyan. Terdapat satu titik di tribun di mana supporter membentangkan koreo berbentuk jersey sang legenda Ismet. Tidak hanya itu, banner berisi ucapan penghormatan untuk Ismet membentang di sepanjang tribun. Pidato yang dilakukan pria berusia 43 tahun tersebut disampaikan setelah laga Persija Jakarta melawan Madura United selesai. Dia bersama sang istri tercinta berada di tengah lapangan bersama pemain Persija Jakarta dalam tajuk perpisahan. Sambil meneteskan air mata, pemain asal Aceh tersebut memberikan pesan kepada The Jackmania, sang penggemar Persija. Ismet memang dikenal memiliki hubungan dekat dengan pendukung setia Persija Jakarta tersebut. Diketahui Ismet memutuskan untuk meneruskan karirnya di dunia sepak bola, ia belum mengambil langkah untuk gantung sepatu. Meski demikian, pria yang berposisi sebagai fullback ini berjanji bahwa The Jackmania selalu berada di dalam hatinya. Dia juga meminta para fans untuk menunjukkan loyalitasnya kepada tim, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Ia meminta maaf karena tidak bisa pensiun di Persija Jakarta. Ia pamit. Sebagaimana diketahui, Ismet telah resmi berpisah dengan Persija Jakarta. Pemain berusia 43 tahun itu mengatakan sebelumnya bahwa dirinya sudah tidak berstatus sebagai pemain Persija sejak 11 Agustus 2022 lalu. Nama Ismet begitu harum bagi The Jackmania. Bagaimana tidak, Ismet berseragam oranye selama 19 tahun. Seusai hengkang dari Sriwijaya FC, Ismet bergabung ke Persija pada tahun 2003 silam. Dua buah gelar berhasil dipersembahkannya, yaitu Liga 1 2018-2019 dan Piala Indonesia 2017-2018. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!